Cowok First, jumpa lagi bersama saya Yuda. Dan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat pancake agar memiliki tekstur yang fluffy. Cowok First sering membuat sarapan pancake di rumah, namun hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Yuk langsung saja simak tips berikut ini, bagaimana cara membuat pancake agar hasilnya fluffy. Yang pertama, atur api. Awalnya gunakan api cukup besar sampai wajan panas betul agar pancake bisa mengembang. Kemudian kecilkan apinya agar pancake bisa matang sampai ke dalam. Yang kedua, gunakan ring. Pancake yang tebal bisa didapat kalau kita menggunakan ring pembuat pancake. Sederhana kan? Ring yang bisa dibeli di toko bahan kue ini akan menjaga adonan pancake tidak mengalir kemana-mana dan menjadi meleber. Cara menggunakannya, tinggal panaskan wajan seperti biasa, kemudian letakkan ring di tengah wajan lalu tuang adonan pancake ke dalamnya. Saat pancake sudah kokoh betul, lepaskan ring dan balik pancake agar sisi lainnya juga matang merata. Jangan lupa oles ring dengan margarin agar pancake mudah dilepaskan. Nah, sekarang saya solver sudah tahu kan bagaimana cara membuat pancake agar hasilnya fluffy? Jangan lupa dipraktikkan di rumah ya. And also don't forget to like, comment, share, and subscribe our YouTube channel. Bye-bye!